Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Semoga hari ini semua penonton Natasha Kitchen diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini, saya mau buat donat tanpa telur, tanpa mixer. Hasilnya super duper empuk, super duper lembut. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat bahan biang. Siapkan 180 ml air hangat, lalu tambahkan 45 gram gula pasir setara dengan 3 sendok makan, setengah sendok makan ragi instan setara dengan 5 gram, lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah gula larut dan tercampur rata, kemudian tutup dan diamkan sekitar 10 menit. Setelah 10 menit ini raginya berbuih atau berbusa, tandanya masih aktif dan bisa kita gunakan. Kemudian tambahkan 45 gram margarin yang sudah dicairkan sebelumnya. Sebelum dicairkan setara dengan 3 sendok makan, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, sisihkan sebentar. Selanjutnya, siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang, setara dengan 30 sendok makan, 1 saset susu bubuk Denkau, setara dengan 27 gram atau 3 sendok makan, 1/4 sendok teh garam, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, lalu masukkan campuran air ragi, dimasukkan secara bertahap, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, lanjut aduk-aduk atau uleni menggunakan tangan, dan pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Kalau adonannya masih sangat lengket seperti ini, bisa menambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Untuk penambahan tepung, cukup 1 sendok makan saja, karena kalau terlalu banyak menambahkan tepung, hasil donatnya bisa jadi keras ya teman-teman. Kalau adonannya masih tetap lengket di tangan seperti ini, selanjutnya cuci tangan sebentar. Setelah itu olesi dengan minyak goreng tipis-tipis, lalu lanjut kita uleni sampai kalis. Di sini saya uleni sekitar 10 menit sudah kalis ya teman-teman. Ini tidak perlu sampai kalis elastis, cukup sampai tercampur rata atau sampai kalis ya. Setelah tercampur rata atau kalis seperti ini, lalu tutup memakai plastik wrap atau kain bersih. Selanjutnya, diamkan atau istirahatkan adonan sekitar 1 jam sampai mengembang 2 kali lipat atau sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing. Setelah 1 jam diistirahatkan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, lalu buka tutup adonan, kemudian olesi lagi tangan kita atau jari kita menggunakan minyak goreng, lalu kempiskan adonan memakai jari. Nah, ini adonannya tadi cukup sampai kalis atau sampai tercampur rata. Setelah diistirahatkan, adonannya bisa jadi kalis elastis ya teman-teman. Setelah itu, angkat dan keluarkan adonan, kemudian rounding atau bulatkan. Selanjutnya, bagi adonan, di sini saya bagi menjadi 20 bagian dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 28 gram ya teman-teman. Kalau tidak mau repot seperti ini, adonannya bisa dikira-kira saja ya. Setelah seluruh adonan selesai dibagi seperti ini, lalu tutup adonan memakai kain bersih supaya adonannya tidak kering. Kemudian ambil satu bagian adonan, lalu kempiskan supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Setelah itu kita bulatkan atau kita rounding. Selanjutnya taruh di atas alas cupcake. Alas cupcake-nya bisa ditaburi dengan tepung terigu. Alas cupcake bisa diganti dengan kertas roti, kertas nasi, ataupun kertas bakpao ya teman-teman. Saat merounding seperti ini, pastikan di rounding sampai padat, supaya permukaannya mulus dan nanti menghasilkan donat yang mulus ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai di rounding.
Contoh adonan yang kurang proofing, apabila kita angkat seperti ini, adonannya masih terasa berat. Dan apabila kita sentuh menggunakan ujung jari seperti ini, dia akan terasa membal dan tidak meninggalkan bekas jejak jari kita sama sekali ya teman-teman. Setelah seluruh adonan selesai dironding seperti ini, lalu pipihkan menggunakan jari secara perlahan. Dan jangan lupa jari kita diolesi dengan tepung terigu tipis-tipis ya. Setelah seluruh adonan selesai dipipihkan seperti ini, selanjutnya kita lobangi atau kita bentuk. Di sini saya lobangi menggunakan tutup botol hand sanitizer. Adonan yang pertama kali kita lobangi adalah adonan yang pertama kali kita ronding ya. Dan sebelumnya tutup botolnya ini sudah saya cuci bersih. Selain menggunakan tutup botol seperti ini, bisa dilobangi memakai jari, spuit ataupun alat yang lainnya ya teman-teman. Setelah seluruh adonan selesai dibentuk atau dilobangi seperti ini, lalu adonan ini kita tutup, kita istirahatkan sekitar 20 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk waktu istirahat adonan, sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing ya teman-teman. Semakin panas suhu di dapur kita atau di daerah kita, adonannya akan semakin cepat mengembang dan sebaliknya. Setelah sekitar 20 menit diistirahatkan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Ciri-ciri adonan yang pas proofing, apabila kita sentuh seperti ini, dia akan meninggalkan bekas jejak jari kita dan akan kembali perlahan ke bentuk semula. Dan apabila kita angkat sudah terasa ringan, itu artinya adonannya sudah siap digoreng. Adonan yang pertama kali kita goreng, adonan yang pertama kali kita lobangi ya teman-teman. Selanjutnya, panaskan minyak goreng menggunakan api kecil. Setelah minyaknya panas, lalu masukkan adonan satu per satu ke dalam penggorengan. Kemudian putar-putar lubangnya seperti ini supaya lubangnya tidak tertutup. Lalu ini kita goreng menggunakan api kecil supaya matangnya merata dan tidak gampang gosong. Setelah satu sisi sudah berwarna kuning kecoklatan, kemudian kita balik. Setelah dua sisi sudah berwarna kuning kecoklatan, kemudian angkat lalu tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digoreng. Adonan yang pas proofing, apabila digoreng, hasil donatnya akan empuk, lembut, serta tidak keriput dan tidak kempes ya teman-teman. Kemudian untuk adonan yang kurang proofing, apabila digoreng akan menghasilkan donat yang keras ya. Selanjutnya beri topping. Di sini saya beri topping coklat glaze. Selain menggunakan coklat glaze, bisa menggunakan gula halus, meses ataupun sesuai selera ya teman-teman. Masalah yang sering kita hadapi saat membuat donat, setelah donatnya selesai digoreng, hasil donatnya akan keriput atau kempes. Itu yang menyebabkan karena adonan kita terlalu lama di proofing atau diistirahatkan ya teman-teman. Nah, ini dia donat tanpa telur, tanpa mixernya sudah jadi. Donat tanpa telur ini, jika kita bandingkan dengan donat yang menggunakan telur, dari segi tampilan memang lebih cantik yang menggunakan telur, tapi soal tekstur dan rasa sama-sama enak, sama-sama super empuk dan super lembut ya teman-teman. Donat tanpa telur ini tetap empuk dan lembut, bertahan 4 hari di suhu ruang di wadah tertutup ya. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.